Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Far. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya promosi link Shopee affiliate dengan menggunakan YouTube Short. Nih, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ternyata di YouTube Short juga kita bisa promosiin link Shopee affiliate. Nah, aku bakalan kasih tutorialnya, jadi jangan skip karena videonya pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kalau misalkan buat teman-teman yang nggak punya video asli atau video sendiri gitu ya, atau video yang memang nge-review barang sendiri, kita bisa ambil videonya langsung dari Shopee. Jadi kita akan download dulu ya videonya dari Shopee. Terus kalian masuk ke Shopee Indonesia, shopee.co.id. Nah, terus di kolom search itu kalian masukin aja keyword yang memang barang apa yang mau kalian promosiin. Aku mau produknya Goto Hardware karena kualitas video dari produknya Goto Hardware itu lumayan bagus gitu. Masuk aja. Nah, ini dia rata-rata produk yang Goto Hardware tuh dia punya video. Jadi kalau misalkan kita mau ambil video dari sini tuh ya lumayan bagus-bagus gitu loh kualitasnya. Oke, kita udah download nih untuk produknya. Kemudian kita back. Kita akan melakukan salin tautan terlebih dahulu. Jadi nih, kalau di web itu kita nggak bisa salin tautan teman-teman, karena di web itu nggak ada panahnya untuk salin tautan. Makanya kita harus bukanya langsung dari aplikasi Shopee ya, jangan di web kalau mau salin tautan. Yang penting kita ingat aja produknya tuh dari toko apa. Nah, kita masuk ke Goto Hardware Official. Kita cari produk yang tadi aku download barangnya. Nah, aku kan tadi download botol minum ya. Klik panah ini dan salin tautan. Oke, tahap pertama udah beres, udah download barangnya, kemudian udah salin tautannya juga. Sekarang kita akan coba untuk bikin YouTube Shortnya dulu. Oh sorry, aku juga lupa info ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil produk, itu kalian harus pastiin kalau produknya itu penilaiannya bagus. Kemudian tokonya itu harus udah memenuhi syarat. Contohnya Star Seller, Star Plus, dan Shopee More. Itu adalah syarat kalau misalkan kita mau dapat komisi dari Shopee Affiliate. Karena yang aku share ini adalah Shopee More, jadi aku pasti bakalan dapat komisi ya kalau misalkan ada yang klik link dari yang aku promosiin. Oke, kita back lagi. Terus kita bakalan masuk ke YouTube. Nah, udah masuk ke YouTube. Di sini ada pilihan nih, di paling bawah ada short nih. Kita masuk aja. Nah, bakalan banyak banget YouTube short video-video kayak gini. Kemudian kalian tinggal pilih aja nih plus yang ini, terus buat video short. Nah, ini adalah video yang bakalan aku promosiin di YouTube Short. Kemudian tambahkan. Di YouTube Short ini kita nggak bisa, kita tuh nggak bisa langsung masukin linknya di di muka videonya gitu loh. Jadi nanti kita akan masukin linknya itu di kolom komentar berikutnya. Karena kalau misalkan kita masukin di sini, misalkan di judul, itu dia nggak bisa, karena tetap nggak bisa bakalan ngeklik gitu loh.
kita kasih contoh aja deh. Belinya di sini. Nah, misal kita udah masukin link ya. Kemudian aku juga lupa infoin di sebelumnya, kalau misalkan kalian mau pakai musik bisa juga. Ini aku mau kasih contoh polosan aja, langsung aja upload. Tunggu dulu karena lagi di-upload nih. Mengupload satu dari satu video. Ini tuh lagi di-upload dulu. Karena kalau upload YouTube Short itu lumayan cepet ya, karena kan videonya cuma dikit. Nah, udah. Kita akan buka ya untuk videonya. Nih. Kita akan coba lihat. Nah, jadi nanti tampilannya tuh kayak gini hasil YouTube Short-nya. Nih, ini kan ada linknya ya, ini tuh gak bisa diklik teman-teman. Jadi maksudnya tuh gak bisa kayak diklik langsung menuju ke linknya gitu. Ini gak bisa karena ini tuh kayak yang udah link mati gitu loh. Karena bentuknya juga gak berwarna biru, jadi tetap gak bisa diklik. Kalau mau itu keterangannya bukan belinya di sini, tapi pembelian bisa cek kolom komentar gitu, atau kayak infoin ke teman-teman semua kalau misalkan mau beli itu linknya ada di kolom komentar gitulah intinya ya. Nah, kalau di kolom komentar nih, misal aku klik aku ketik ya. Nah, jadi ketika aku ketik dan ini tuh munculnya udah warna biru gitu loh. Jadi ini dipastiin kemungkinan bisa linknya tuh diklik gitu. Kita akan klik ya dan kita akan lihat. Nih, jadi ini adalah produk atau video yang tadi aku download kan, yang aku salin linknya nih. Nama tokonya Goto Hardware. Jadi ini udah betul. Jadi kalau misalkan di YouTube Short itu tuh kayak gak bisa langsung di apa namanya, nah di captionnya di, atau di judulnya itu gak bisa. Jadi harus di kolom komentar gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini untuk YouTube Short. Jadi memang kalau di YouTube Short juga itu tuh kayak jangkauannya luas gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita taruh video di YouTube Short itu kayak muncul, nah muncul kayak gini-gini kan banyak banget kan video. Biasanya kan orang lihat video random gitu ya. Jadi lumayan aja gitu kalau misalkan ada orang yang melihat itu, mereka mungkin bisa tertarik dengan apa yang sudah kita upload gitu. Jadi jangkauannya juga lumayan luas gitu loh. Nah, untuk promosi di YouTube Short ini seperti kayak gini ya, simple banget kan, cuman upload kemudian tulis juga linknya di kolom komentar gitu. Oke teman-teman, itu dia untuk video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang memang mau mempromosikan Shopee Affiliate. Dan semoga buat pemula bisa cepat gajian. Buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.